Saudara, banyak penolakan penerapan potong gaji karyawan untuk tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Apa klarifikasi badan pengelola atau BP TAPERA? Eksklusif saudara Kompas Bisnis kali ini akan langsung bertanya kepada Komisioner BP TAPERA, Bapak Heru Pudio Nugroho yang sudah bersama kami di Studio Kompas TV. Dan ini Bapak sudah diburu oleh awak media dan oleh masyarakat ya akhir-akhir ini ya Pak. Terima kasih Mbak Astri. <laughs> Pak, jadi kan uh, untuk Pengutusan tapera ini sebetulnya sudah berjalan bagi ASR, begitu ya, Pak. Nah, yang jadi protes atau yang banyak pro kontra di masyarakat ini kan untuk pekerja swasta. 2,5 persen untuk pekerja iurannya e, atau potongannya dibebankan, lalu yang 0,5 persennya dibebankan kepada pengusaha atau pemberi kerja. Nah, apa klarifikasi dari BP tapera terkait dengan protes ini? Oh iya, sebelum ke sana mungkin saya jelaskan dulu ya esensi dari keberadaan tapera itu sendiri, bahwa saat ini kondisi kita masih uh, menghadapi angka kesenjangan kepemilikan rumah yang masih sangat tinggi data susenas 2023 ya. sekitar 9,95 juta ya sementara pertumbuhan keluarga tiap tahunnya atau pertumbuhan demanya tiap tahunnya kurang lebih 700 ribu sampai 800 ribu per tahun ya ini harus menjadi pertimbangan dan tadi dari 9,95 juta angka kesenjangan kepemilikan rumah itu 84 persennya adalah di klaster masyarakat berpenghasilan rendah hmm. atau MBR, yeah. gitu ya. Ya, dan dari sini kemudian juga kalau kita lihat sekarang ini ya uh, data yang kami dapat ya bahwa angka atau indeks keterjangkauan residensial, residensial, itu ya atau price income ratio itu ideal apabila ya satu warga negara atau satu keluarga itu ya harga rumahnya itu di Tiga kali penghasilan rumah tangga dalam setahun hmm. atau indeksnya tiga. Saat ini di banyak provinsi, terutama provinsi-provinsi yang populasinya padat, indeks keterjangkauan redensialnya itu masih jauh di atas tiga, di atas lima, bahkan hmm. sehingga kategorinya sangat tidak terjangkau. Nah, disitulah kemudian negara hadir okay. yang memenuhi amanah Undang-Undang Dasar uh, 45 Pasal 28 H, ayat 1 bahwa setiap orang itu berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ya, kemudian amanah dari undang-undang nomor 4 tahun 2012 tentang Tapera dibentuklah suatu badan yang menjadi katalis untuk mendukung availability, affordability, accessibility, ya, dan sustainability ya masyarakat dalam memiliki rumah dengan pengelolaan dana yang sustainable gitu ya. Ya dengan kondisi saat ini kami sangat berterima kasih prinsipnya atas berbagai masukan tanggapan masyarakat ya tentunya itu akan menjadi reminder bagi kami bahwa ini memang harus terus dikomunikasikan ke publik hadirnya undang-undang walaupun sudah lama ya undang-undang nomor 4 tahun 2016 tentang TAPERA kemudian PP yang itu itu adalah PP 25 tahun 2020 20. tentang penyelenggaraan tapera yang kemarin juga sebenarnya substansi revisinya di PP 21 itu tadi hmm. Bu Sinta sudah sampaikan enggak banyak berubah hmm. ya. PP 21 itu diinisiasi dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas okay. penyelenggaraan tapera sehingga substansi pasal-pasal yang di PP 25 2020 enggak akan dirubah hmm. ya. Cuman di di state ulang karena ada salah satu ayat yang kemudian diubah sehingga satu keutuhan pas, uh, seluruh pasalnya secara utuh kemudian disetit ulang dan dituangkan dalam PP21. Ini hmm. seperti itu. Jadi menerima protes dari uh, pengusaha begitu, dari Apindo tadi salah satunya dan juga dari masyarakat khususnya pekerja swasta begitu. Nanti akan dibicarakan lagi atau seperti apa Pak? Uh, ya tentunya dalam implementasinya ya di undang-undang uh, uh, PP25 2020 itu sendiri tentang penyelenggaraan tapera ya itu kan tidak kaku ya di situ ya akuisisi segmen kepesertaan itu memang meliputi ke seluruh pekerja karena undang-undang bilang begitu. Hmm. Ya, pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 bahwa uh, setiap pekerja penerima upah yang berpenghasilan uh, minimum hmm. ya uh, se sebesar upah minimum hmm. ya itu wajib menjadi peserta. Tapi kan itu perlu diatur lagi dalam aturan-aturan turunnya termasuk di PP tadi ya. Dan di situ pekerja swasta hmm. itu ada tenor apa implementasinya sampai dengan tujuh tahun sejak... Hmm. PP 2020 PP 25 2020 itu di, di, ditetapkan ya. artinya sampai 2027 masih ada lag waktu yang cukup panjang sebenarnya untuk membuka uh, diskursus, masukan publik dan sebagainya mendengarkan berbagai masukan termasuk dari asosiasi pengusaha hmm. tentunya masih sangat dimungkinkan bahwa ini tidak ya. Oh besok Juni tanggal 10 akan dipotong enggak seperti itu okay. masih banyak hal yang harus diatur lagi nih terkait dengan tata kelolanya gitu kan model bisnisnya seperti apa itu yang sedang kami bangun di BP Tapra sebenarnya hmm. atau memang ini karena memang tadi konsennya ke peningkatan tata kelola sehingga harus direvisi PP-nya kemudian jadi polemik uh, saat ini gitu ya. Hmm. Lalu kan uh, dari BP Tapera sendiri sudah ada komunikasi dengan Menaker ya, kalau saya tidak salah. Sudah. Itu apa hasil pembahasannya? Ya dalam pembentukan uh, PP 21 itu sendiri, tentunya karena dulu PP 25-nya itu juga uh, multi stakeholder kita ajak bicara. Pembentukan PP 21 itu sendiri sebagai revisi peningkatan tata kelola sebenarnya pengelolaan tapernya sudah melibatkan juga dari seluruh hmm. stakeholder terkait, dari kementerian terkait, hmm. ya dan kementerian terkait juga. Uh, sudah mengajak dialog asosiasi dan sebagainya, itu ya. Jadi ya mungkin sosialisasinya saja yang perlu dimasifkan dan hmm. nanti kita juga masih sangat terbukalah untuk mendengarkan seperti apa sih ekspektasi masyarakat, ekspektasi para pekerja usaha pekerja swasta ini, gitu ya. Hmm. Ya yang mungkin nanti uh, bisa menjadi uh, bisa diakomodir dan memperkaya pada saat implementasi, tapi secara keseluruhan, ya hmm. ini uh, juga berjalan smooth, gitu ya. Hmm. ya. Tidak menimbulkan polemik dan juga tidak terlalu membebani masyarakat khususnya para pekerja di sektor swasta hmm. maupun nonformal. Gitu. Ya, tapi selain dari sosialisasi yang menjadi uh, solusi untuk polemik di masyarakat atau pro di masyarakat dari hasil pertemuan dengan menaker itu apa sebetulnya? Yang konkretnya apa pak? Jawabannya dari ya, keresahan ini, kita semua. Ini kan PP ini tidak langsung letterlek -letter harus diimplementasikan, Pak. Hmm. Itu kan payung ya, hmm. masih perlu penjelasan aturan-aturan teknis di bawahnya, dia gitu, Ya. ya. Ya tentunya kami masih apa akan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait termasuk tenaga kerja ya untuk juga membicarakan pengaturan lebih lanjutnya hmm. ini kan belum belum berjalan itu kan okay. yang masih dalam proses sementara hmm. kami juga terus membenahi financial modelnya supaya apa bisa memberikan benefit maksimal nantinya hmm. ke seluruh peserta yang ber berkontribusi sebagai penabung maupun leverage unit yang bisa kita deliver kepada masyarakat yang belum punya rumah, hmm. pekerja yang belum punya rumah hmm. ya. Dan okay. di situ dengan negara juga hadir, karena kami juga mengelola dana FLPP okay. yang bersumber dari APBN di situ. Baik, ini peraturannya kan sudah ditekan, mm -hmm. tapi untuk skemanya seperti apa sudah ada atau belum sebetulnya penerapannya, skema penerapannya. Oh, Dan yeah. kalau misalkan dikatakan nih Pak, misal mm -hmm. nih ada simulasi Tapera, katakanlah untuk karyawan dengan gaji 5 juta per bulannya. Iya. Yeah. Nah, ya. ini nanti akan ada potongan 150 ribu per bulan, kemudian 1,8 juta per tahun, tahun ya. sampai selanjutnya mungkin 50 tahun ini ada 90 juta uh, untuk 50 tahun. Ini betul nggak hitungannya seperti ini? Atau ada pengelolaan dana atau pengelolaan oh, dana, iya. dana lainnya? Ya, ya ini mbak eh, sebenarnya proses pengelolaan itu sendiri ya, uh, lagi kita desain gitu ya, ya pengelolaan tamperanya sendiri. Jadi dari jalan yang terkumpul tadi, tentu pertama kita optimalkan pemupukannya ya, karena fungsi tapera adalah collecting Growing dan distributing itu tiga prinsip utama hmm. berdirinya eksistensi BP okay. Ya, Ketika kita collection sudah jalan tentu growingnya kita optimalkan hmm. dengan berbagai macam apa hmm. uh, instrumen yang secure tentunya. Kami diawasi OJK langsung, diawasi oleh komite langsung hmm. gitu ya. Kita juga berkoordinasi dengan KPK, kita berkoordinasi dengan ombudsman untuk mengawasi hak kepesertaan dan sebagainya. Udah ada MOU-nya semua. Itu. Hmm. Ini menjadi bagian dari akuntabilitas yang kita pegang. Ya, dalam pengembangan financial modelnya tentu tadi prinsip bahwa peserta harus diberikan keuntungan maksimal, itu akan kita perhitungkan. Gitu ya. Jadi kalau itu hitungan tadi, ya itu nanti kan dalam financial modelnya ada proses sekuritisasi dan sebagainya, yang itu bisa me-leverage uh, uh, simpanan peserta, hmm. yang bisa memberikan uh, output maksimal ke pemanfaatan, yang belum punya rumah dibantu untuk punya rumah. Hmm. Ya. Ada tiga skema, ya. KPR, KBR, dan KRR dan juga bagi yang berpartisipasi sebagai penabung dia tidak memanfaatkan ya kita berikan benefit yang lebih maksimal dari sisi hasil pemupukannya atau benefit lainnya yang saat ini sedang kami susun gitu hmm. ya. Oke, okay. ini skemanya berarti ke depannya masih akan digodok begitu Pak, skemanya masih akan terus bisa berubah. Dan kalau kan tadi disebutkan yang belum punya rumah ada skemanya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Tapi kalau yang sudah punya rumah wajib hmm. jugakah untuk uh, ya ikut kepesertaan tapera? Pak, jadi BP TAPERA ini kan eh, kami sebagai operator gitu ya, jadi pembiayaan perumahan ya. Tentunya tadi berbagai masukan eh, harapan masyarakat akan didengar ya, ya. dan nanti peran para regulator tentunya akan merumuskan kembali ya. Seperti apa fit for propernya sehingga Undang-Undang TAPERA, PP Penyelenggaraan TAPERA ini bisa efektif dan tadi bisa memberikan magnitut yang optimal membantu masyarakat yang belum punya rumah berpenghasilan rendah untuk bisa punya rumah dan memberikan benefit juga kepada para penabung mulia istilah kami jadi yang ikut nabung tapi nggak memanfaatkan untuk kpr kbr kr itu penabung mulia kita juga berikan manfaat benefit yang optimal prinsip gotong royongnya berjalan optimalisasi manfaat juga akan didapat oleh peserta gitu ya. Ya, nah ini kan memang, kalau pemerintah tujuannya memang untuk uh, membantu dan mewujudkan masing-masing dari masyarakat ini punya tempat tinggal, punya rumah. Tapi kan, kalau tadi seperti kita simak uh, bersama, dialog bersama dengan Apindo, tadi kan ini merasa terbebani dengan uh, adanya kewajiban, iuran, atau potongan gaji bagi karyawan swasta. Ya. Ini seperti apa, Pak? Uh, ya, tentu itu menjadi masukan, ya. Tapi tadi konsepsi bahwa setiap warga negara itu apa uh, negara menjamin ya uh, hadir untuk menjamin kebutuhan warga negara akan bertempat tinggal yang layak, yang terjangkau dan sehat itu ya. Ya, karena pemerintah juga tadi melalui fasilitas FLPP juga hadir di situ dan gotong royong juga masyarakat yang sudah punya rumah ya nabung bukan iur ya. Karena hmm. kita beda dengan BP, BP yang lain tuh ya. Hmm. Kita nabung konsepnya tabungan membantu untuk yang belum punya rumah bisa bisa punya rumah. Hmm. Dan terkait dengan tadi tentunya juga itu menjadi masukan ya hmm. untuk apa para regulator untuk nanti bisa ya tadi kita fit in kan lah apa yang menjadi harapan masyarakat dengan tujuan mulia dari adanya tapera itu sendiri hmm. ya. tapi ini kan disebutkan sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat pekerja ini punya hunian dengan cara gotong royong gotong royong ini tuh maksudnya seperti apa sih pak? Ya, ya ini konsepsi gotong royong itu juga harus uh, dipahami, hmm. ya. Wah tadi apa uh, yang sudah punya rumah, ayo bareng-bareng nabung untuk bantu yang belum punya rumah. Hmm. Ya, tabungannya nggak akan hilang. Itu akan kita kelola, kita growingkan, kita pupuk, ya. Nanti kita kembalikan pada saat kepesertaannya berakhir, hmm. gitu, ya. Terus kontrolnya apa lagi? Negara juga hadir, hmm. ya, ya. Sampai saat ini sudah satu, juta rumah hmm. sudah disediakan oleh Negara ya melalui kehadiran APBN dan itu menjangkau juga para pekerja sektor informal, gitu ya, hmm. ya, yang nantinya itu kita harapkan juga uh, kita blended ya kita blendit antara kehadiran negara dengan partisipasi masyarakat hmm. ya. supaya apa leverage kemanfaatannya bisa lebih tinggi lagi, hmm. ya, ya itu yang kemudian okay. terus kami kembangkan skema benefit financial financial modelnya seperti apa yang fit in, gitu ya. ...yang bisa memberikan manfaat buat semua... ...dan secure, aman, akuntabel. Prinsipnya itu dulu. Oke. Nah ini yang paling banyak ditanyakan oleh para pekerja... ...baik itu pekerja swasta, pekerja mandiri. Jadi kapan mereka bisa dapat rumah? Berapa tahun, berapa puluh tahun ini harus menabung? Dan bagaimana kemudian nanti realisasinya? Mereka ini bisa dapat rumah itu kapan? Bagaimana kemudian persyaratannya, mekanismenya, skemanya seperti apa? Sampai ya. bisa mereka dapat rumah? Jadi yang pertama ketika... Uh, Uh, masyarakat sudah jadi peserta ya, apakah itu pekerja uh, penerima upah atau pekerja mandiri yang mm. bekerja di sektor nonformal jadi peserta dia sudah nabung uh, selama satu tahun 12 bulan mm. memenuhi kriteria sebagai MPR belum memiliki rumah pertama ya, atau akan menggunakan pembiayaan itu untuk uh, uh, memiliki rumah pertama mm. itu akan menjadi prioritas mm -hmm. ya untuk masuk ke housing queue namanya okay. ya, antrian ya itu ya kemudian yang sudah punya Uh, rumah gimana lah? Nanti bisa juga mengajukan pembiayaan untuk yang renovasi rumah atau KRL. Ya, kredit renovasi rumah hmm. yang sudah punya tanah tapi nggak punya kemampuan untuk bangun Gimana kita fasilitasi dengan KPR? Kredit hmm. bangun rumah okay. Jadi blended itu nantinya, dan kemanfaatan lain yang saat ini sedang kami upayakan, kami susun gitu hmm. ya. Oh Jadi memang masing-masing peserta TAPERA ini punya timeline masing-masing untuk bisa dapat rumah, termasuk ya, juga ada kriterianya masing-masing, MBR, sudah satu tahun menabung, artinya beda-beda dong, tapi yang sudah terrealisasi, dari ASN kan sekarang yang sudah uh, ikutan gitu ya, sudah dipotong gajinya, berapa rumah yang sudah di Ya, di, kalau kan? ASN itu kan kami uh, mengelola hmm. ya dana yang dulu dikolek oleh yang dulu apa? tabungan pertarung, dengan pertarung hmm. ya badan pertimbangan tabungan perumahan. Hmm. Ya 2020 dilukidasi kemudian diintegrasikan fungsinya ke BP Tapera, itu yang kemudian kita take over. Hingga saat ini, Mbak, kita sudah menyediakan kurang lebih 14.000 rumah untuk peserta ASN hmm. gitu ya. Yang tersebar di seluruh Indonesia. 15 ribu rumah, 14 ribu rumah. 14 ribu rumah. Ya, ribu. Dari total kepesertaan ASN itu ada berapa? Total kepesertaan ASN saat ini yang tercatat di kami ya, di sistem kami kurang lebih 4,2 juta ASN. Berarti itu baru berapa persen yang kalau si? Kalau ngomong persentasenya kan ini yang belum punya rumah. Oke okay. ya, mm. Yang punya rumah, golongan-golongan atas, okay. bantu yang golongan mm. bawah yang belum punya rumah. Ya. Mm. Tentu kalau lebih niche lagi nanti bisa kita buka lagi datanya. Oke oke. Nah, gitu. okay, okay. <laughs> nah yang, yang juga menjadi pertanyaan paling banyak di masyarakat ini soal transparansi pengelolaan dananya seperti apa, Tuh. khususnya juga untuk uh, pencairan dana nanti kalau misalkan uh, sudah tidak mengikuti kepesertaan lagi tapera begitu. Mm -hmm. Nah ini kan kekecewaan masyarakat ini muncul karena ada kasus korupsi jiwasraya, asabri, uh, kemudian taspen juga yang belum tuntas. Ini gimana tanggapannya, Pak? Prinsip good corporate governance atau GCG hmm? itu menjadi fondamen utama okay. dari BP Tapera, ya, ya. Dan untuk menegakkan itu, selain di internal kita punya satuan pengawas internal, tadi saya sebelum kita juga sudah uh, intens berkomunikasi dengan KPK untuk turut mengawasi kami. Hmm? Kita MOU dengan Ombudsman ya dalam rangka menjaga hak kepesertaan ya karena ini layanan kepesertaan yang dengan ombudsman ya dan juga dengan uh, auditor ya dari OJK dari BPK yang setiap bulan melototin kami dan harus hmm. membuat report ya, okay. bulanan itu kan menjadi bagian dari bagaimana ini dibentengi supaya jangan sampai kasus-kasus yang ya sebelumnya mungkin terulang di BP Tapra baik kalau untuk uh, transparansinya ini ada pengawasan oke okay, sure. lah udah ada pengawasan tapi untuk uh, Pencairannya, bagaimana ini memastikan kalau pencairan dananya itu bisa mudah, misalnya ya. contohnya untuk yang meninggal dunia. Oke, saat ini kami menggunakan sistem yang disebut dengan sitara, sistem informasi tabungan perumahan, hmm. di mana peserta ketika sudah mendaftar menjadi peserta dan mulai ngiyur akan langsung mendapatkan account individual, hmm. ya karena kita uh, subscribe juga ya. ya, ditampung di bank kastadian yang ditunjuk, yang kita akses sesuai persyaratan dari OJK, gitu ya, ya dana ditabung di situ kemudian langsung masuk ke akun individual masing-masing peserta peserta bisa mengecek sudah seberapa uh, banyak saya nyimpen hmm? dan berapa hasil pemupukannya hmm? di akun individualnya pada saat berakhir kepesertaan karena pensiun meninggal diberhentikan jadi pekerjaan dan sebagainya itu ya sepanjang datanya lengkap ya by name by nick by account itu lengkap langsung kita kembalikan ke kepesertaan dan sampai saat ini untuk yang ASN ya kita catat sudah sekitar 463 ribu yang berhasil kita ridem, hmm. ya kita kembalikan itu ya asal datanya lengkap ya hmm. dengan nilai okay. kurang lebih 2,08 triliun yang sudah kita balikin. Oke. Okay. Beserta hasil pengumpulannya ya. Hmm. ya. Ya. Hmm. Artinya memang untuk pencairan dana ini ada namanya sitara ya tadi sitara. bisa mengakses untuk uh, mengetahui uh, berapa jumlah yang sudah ditabungkan bisa pencairan juga artinya ini dipastikan bisa langsung Transparan. ya pak Transparan. asal Betul. memang persyaratannya dipenuhi begitu ya, ya pak. Tentunya nanti hmm. kalau ngomong kok hasil pemukanya lebih kecil hmm. lah kalau dia mengajukan pembiayaan untuk KPR, KPR, KRR, ya pasti hasil pungkukan akan lebih kecil dari yang tidak hmm. memanfaatkan tapi hanya ikut nabung ya gitu hmm. ya jadi, berbeda. Jadi dijamin. Akses fairnessnya di situ. Oke okay. jadi dijamin aman ya pak dana masyarakat. Aman. Dijamin ya, aman. 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 Oke. Okay. Ya. ya artinya dari perbincangan kita tadi sebetulnya tapera ini seperti Uh, subsidi begitu ya Pak, untuk bunga uh, KPR ataupun juga untuk bisa membeli rumah atau hunian untuk masyarakat atau untuk pekerja swasta, ASN dan juga TNI Polri begitu Pak? Ya, gitu. ya hmm. prinsipnya kan itu ya, ya kalau yang dari pemerintah kan dana bergulir ya hmm. ya itu merupakan bentuk investasi non-permanen pemerintah jangka panjang yang digulirkan untuk pembiayaan perumahan hmm. ya kalau yang simpanan tadi, ya itu tadi apa uh, yang sudah punya rumah nabung hasil tabungnya digrowingkan kemudian hasil growingnya digunakan untuk membantu yang belum punya rumah agar punya rumah. Hmm. Ya. Oke okay, pak, uh, kalau boleh saya simpulkan tadi intinya dari Bapera ini menjamin dana masyarakat aman transparansi juga ini akan setransparan mungkin. Kemudian Set -transparan tapi, mungkin. Hmm, tapi untuk uh, memang untuk pekerja swasta dan juga freelancer ini memang masih uh, diwajibkan hmm. begitu ya pak masih terus uh, apa namanya? di uh, seperti peraturan yang diterapkan pada ASN dan juga TNI Polri. Tapi memang uh, harapannya semoga BP tapera ini tidak kemudian memberatkan para pekerja khususnya pekerja swasta tentu, Mbak, dan tentu juga nanti realisasinya tidak hanya ini untuk menabung tapi juga bisa terwujud nih, rumah-rumah untuk para pekerja, para masyarakat. Tujuannya mulia, Betul. Untuk Kayak membantu masyarakat itu. yang belum punya Baik. rumah, karena lebih cepat punya Baik. rumah. Gitu. Baik, terima kasih Pak Heru atas waktunya bergabung bersama kami di Kompas Bisnis hari kasih. ini. Saya selalu, Pak Heru. Terima kasih.